Halo bosku, selamat datang kembali di channel TRT Project Surabaya. Tutorial perbaiki karburator yang banjir. Sebentar kita cari bahan karbu dulu. Ini yang gampang ya. Bahannya kita pakai PE dulu ya. Nanti akan saya bongkar di bagian pelampung dan cara perbaiki karburator banjir atau keluar bensin dari Pembuangan sini, atau bahkan kalau parah dari sini, ya. Nanti caranya seperti apa? Harap ditonton dari awal sampai akhir, jangan di skip biar paham. Dan yang kedua, siapkan cotton bud. Oke, biar saya siapkan tempatnya dulu. Oke, lanjut. Sebenarnya, penyebab karburator banjir itu kebanyakan dari ventilator saja ya biasanya kalau nggak kotor atau karet ventilatornya udah rusak atau mengeras biasanya tapi yang sering terjadi kalau karet ventilator awet biasanya ya sering terjadi si bagian yang ditutup karet ventilator itu biasanya berjamur makanya nanti akan saya kasih contoh cara menyekur atau menyekir tempat ventilator bensin karbu seperti apa makanya itu saya sediakan cotton bud seperti ini sebenarnya kalau cotton bud ini bebas ya mau pakai merek apa ini kebetulan kemarin anak-anak ini saya suruh beli cotton bud, malah beli di Indomaret ada yang 2000an sebenarnya ini malah beli di Indomaret 15.000 terus kalau khususnya teman-teman yang bengkel otomotif kalau punya seperti ini jangan taruh di tempat yang kelihatan ya kalau enggak gitu nanti bukannya habis buat perbaiki karbu malah habis buat ngorek teling telinganya anak-anak biasanya soalnya anak-anak di bengkel itu kalau tahu beginian itu jahil ngambil lo enggak cuma satu dua kadang lima buat ngorekin kupingnya sendiri-sendiri kalau bisa disembunyikan ini kemarin banyak sampai sisa tinggal dua gini pakai itu yang harga 2000-an aja beli di warung-warung terdekat biasanya kan banyak nggak perlu pakai yang seperti itu <laughs> 15.000 cuma dibuat bersihin karbu doang Oke lanjut setelah sudah terbuka semua ventilatornya dicopot semua dan pelampungnya yang dibersihkan adalah yang area di dalam sini ya Nah yang di dalam sana itu kelihatan nggak jadi itu kan tempat buka tutupnya si ventilator tadi ya bersentuhan dengan si karet ini jadi ketika bensin habis kan si pelampung menarik ventilator gini ketika di tampungan bensin ini sudah penuh si pelampung mendorong si ventilator ini untuk menutup seperti ini jelas ya dari sini paham ya jadi cara kerjanya kalau waktu si tampungan kosong ventilator ini ketarik si pelampung plastik ini ketika di tampungan atau di mangkok bensin ini udah penuh si ventilator ini ditutup dengan pelampung itu didorong jadi cara kerjanya seperti keran gitu kalau bensin sudah penuh dia menutup otomatis seperti inilah terkadang kalau setelan pelampung ini udah normal nanti akan saya buat gimana setelan pelampung yang baik untuk kebutuhan motor kalian ya oke lanjut cara penyukur penyukurannya rumah ventilator ini cukup gampang cukup cukup pakai cotton bud seperti ini lalu dimasukkan seperti ini terus diputar-putar seperti ini jika nggak mau repot atau malas capek di sini dicatok pakai bor terus pakai bor diputar-putar seperti ini sampai si permukaan yang di dalam itu sampai bersih sampai kinclong kalau bisa kebanyakan yang sering terjadi itu di sana banyak jamurnya bukannya kotor ya makanya terkadang saya setiap servis saya tanya keluhan ke customer bensinnya kalau ada keluhan banjir biasanya pasti saya sekir seperti ini di sekir seperti ini sekitar dua menit tiga menit sudah cukup lah pokoknya intinya cukup bersih gitu ya wis dikira-kira bersih udah cukup ini cuman contoh ya saya percepat aja biar nggak memakan jam tonton oke selanjutnya kita pasang lagi si ventilatornya kita masukkan lagi seperti semula Nah kalau setelan karbu PE standar kan seperti ini ya Jadi dia lihatnya dari garis ini lurusnya Nah kalau kebutuhan untuk standar motornya standar setelan yang baik seperti ini Kalau untuk motor bore up agak diturunin seperti ini Terus kalau buat balap Kalau kebutuhan balap itu kan butuh suplai bensin yang banyak ya nggak boleh sampai telat kalau biasanya kalau si pelampung ini telat bensin ciri-cirinya waktu setat waktu masuk finish pas waktu lepas gas itu biasanya dia dilepas gas itu gasnya seperti nyangkut bahasa jawanya bandang biasanya nanti dibiarin turun-turun sendiri gasnya biasanya bandang itu karena telat bensin dari mangkok pelampung ini makanya kalau setelan buat balap dikira-kira dari garis ini sama garis pelampung ini agak turun sedikit seperti ini. Nah, caranya gimana ya ini dijukit pakai obeng. Kalau standarnya dari pabrik seperti ini biasanya kalau touring agak turunin sedikit, sedikit lah biar waktu gas panjang itu enggak telat bensin kalau waktu trek luar kota seperti itu. Kalau buat balap diturunin lagi seperti ini. Yang penting nggak sampai mentok masih ada jarak. Kira-kira Sebelum mentok ada jarak 1 cm gitu udah udah cukup. Yang penting dikira-kira dulu, jangan langsung dipasang waktu habis disetel pelampung gini, kira-kira segini dari jadi agak dari garis ini agak rendah sedikit seperti ini. Saya biasanya seperti itu. Setelah itu ditutup lampungnya, dikasih selang, diisi bensin dari botol. Nah, nanti waktu diisi bensin dari botol itu jangan langsung dipasang di motor dites dulu di luar motor jadi dites dulu di goyang-goyang seperti ini di kira-kira di sama dilihat bensin dari sini masih keluar apa enggak kalau udah enggak keluar berarti aman Oke begitu saja tutorial dari saya nanti lain kali kalau ada waktu akan saya kasih penjelasan ukuran setelan pilot jet dan main jet yang cocok untuk kebutuhan teman-teman seperti apa dan kegunaannya pilot jet dan main jet gede kecil itu fungsinya seperti apa nanti akan kalau ada lain kali, lain kali ada kesempatan akan saya buatkan tutorial jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif terima kasih